Ya, tindak lanjut dari penyegelan hotel di kawasan Kamboja karena tidak memiliki izin bangunan. Komisi 3 DPRD Kota Palembang telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kota untuk menutup dan membongkar hotel tanpa izin. Komisi 3 DPRD Kota Palembang mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Kota Palembang untuk menutup dan membongkar sebuah hotel di Jalan Seroja, Kelurahan 20 Ilir yang dibangun tanpa izin yang sah. Rekomendasi tersebut disampaikan setelah adanya temuan terkait ketidakpatuhan pengelola hotel terhadap peraturan pembangunan yang diberlakukan di kota ini. Ketua Komisi 3 DPRD Palembang menegaskan bahwa tindakan ini harus segera ditindaklanjuti sebagai langkah tegas dalam menegakkan aturan dan pemerintah Kota Palembang harus segera mengambil tindakan tegas dengan menutup dan membongkar hotel tersebut. Ditambahkan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang bahwa tindakan tegas terhadap hotel yang melanggar aturan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi pengembang lain agar lebih mematuhi aturan dan regulasi yang ada. Kami dari pihak Komisi 3 mengundang seluruh instansi OPD yang terkait termasuk Dishub, BBK, PUPR, Satu Pintu, DLHK, dan semua pihak yang terlibat mengadakan rapat dengar pendapat tentang keberadaan hotel tersebut. Dan sampai dengan hari ini juga izinnya belum ada. Belum ada juga. Jadi tidak ada izin sama sekali, maka Komisi 3 merekomendasikan kepada pemerintah